Ya, semuanya. Hello guys. Kembali lagi berjumpa bersama saya Hamdan Sensei. Hamdan Sensei. Guys, malam ini sedang ada dua event besar ya, guys, di game Jurassic World. Ya, jadi saya ingin mencoba kembali bermain game Jurassic World lagi. Tetapi salah satu eventnya ini yang error ya, mungkin masih diperbaiki nih sama pihak gamenya nih. Ini kalau kita klik nih yang boss alert ini kan, biasanya kan kalau kita klik kita langsung ke event ini kan, event boss Phoenix apa namanya tuh kalau nggak salah. Tapi ini kalau diklik begini bahas jadinya guys. Ini saya klik ya, tuh eventnya belum keluar. Kayaknya masih klik sama pihak developernya. Ya, padahal saya niatnya mau ngerekam event ini. Ya. Tapi ternyata eventnya belum keluar. Soalnya kalau saya ingin ngerekam event turnamen, ya sekarang kan ada turnamennya, guys. Guys, saya bisa ikuti karena turnamennya ini VIP. Dia nih. Turnamen. Ya, Stagi Moloch. Ya udah, guys, karena malam ini kita tidak belum bisa memainkan event bossnya. Ya. Jadi saya ingin menyelesaikan misi aja, artinya. Nah, kita akan kembali flashback ke, nah ini dinosaurus ini guys, ke Omega 09. Oh, ada apa ini? Kalem reward. Oh, lumayan juga. Jadi kita, ya, untuk bisa memberi makan dinosaurus si Omega 9 ini, makanya pakai DNA yang warna oranye. Dapat ini tuh. Nih, tuh. Tapi saya nggak mungkin beli. Males beli, sayang-sayang uang. Jadi kita pakai misi aja. Misi lumayan dapat DNA-nya buat memberi makan si Omega 9-nya itu. Ini salah satu misinya itu ada menggunakan 50 amfibian sama 50 petrosaurus. Nah, saya mau pakai saya mau bertarung ya di PvP arena ya, biar bisa menyelesaikan misi apa. Kita akan bertarung di PvP arena menggunakan amfibi, guys. Bukan dinosaurus common level aja. Ya, buat dapetin makanannya Omega 9. Nah, kita pakai dinosaurus Limnocephalus, Diplocaulus sama Labyrinthodontia. Kan jarang-jarang ya kita pakai dinosaurus common terus saya rekam gitu. Oke. Kita mainkan. Kita lihat pemusuhnya. Ini masih agak batuk, guys. Jadi saya ini batuk alergi. Ya, batuk alergi itu emang sembuhnya bisa berbulan-bulan, agak lama. Jadi kalau nyium debu, nyium asap rokok, pokoknya yang bikin alergi pasti batuk. Gitu. Kalau nggak terlalu alergi, batuknya pelan. Tapi kalau alergi, batuknya bisa wah-wah gitu. Ya, tadi kita bisa lihat ya, musuhnya gampang. Ya, Pastafrikasaurus. Ya, terakhirnya Quetzalcoatlus itu. Oke. Kita simpan dulu energinya. Dia ganti, sudah saya duga pasti, karena kalau pakai burung serangannya naik dia. Aduh. Sakit rek. Putih banget tuh si Kozawa tuh, sudah kayak malaikat. Ini ya, kalau PvP arena bertarungnya semuanya dinosaurus ya, nggak ada Cenozoic-nya, arenanya kayak arenanya begini, pemandangannya terjun, pegunungan, bagus ya. Tapi kalau pas lagi PvP arena kayak gini, musuhnya Cenozoic, ya arenanya pandang Cenozoic. Jelek sih kalau pandang Cenozoic, arenanya bagusan ini, pemandangannya bagus. Oh, dinyerang 4. Mati udah Limnocephalus. Oke, berikutnya Diplocaulus maju.
kita langsung habisi si Quetzalcoatlus ya pakai Diplocaulus. 1, 2, 3, 4 sip, pas. Kan bener lagi satu dia. Oke, nah berikutnya Ostafricasaurus. Ini gampang-gampang nih Ostafricasaurus. Dia cuma nyerang 2. Oke, kita habisi si Ostafricasaurus. Sip. Hajar. Blepak. Ini Diplocaulus bentuknya kayak salamanders, guys, dia. Kepalanya itu bentuknya kayak anak panah gitu ya. Nah, Ostafricasaurus lagi. Tadi akan menyerang dengan 6-6-nya. Tadi dia simpan lagi. Ya, saya sudah duga pasti dia bakal menyerang. Aduh. Nah, masih ada Labirintodontia. Labirintodontia, bener ya. Namanya susah banget sih itu namanya. Oke. Final attack. Full force. Iya, digigit. Sip. Nah, ini kan yang amfibi, guys. Setelah amfibi yang selesai, mesinnya menggunakan lagi Petrosaurus. Nanti saya akan menggunakan Petrosaurus lagi. Kita lihat dulu hadiahnya nih. Yep. Hadiahnya loyalty point 60. Lumayan. Lumayan lah tuh. Kita close. Kita lanjut ya. Sekarang kita gunakan Petrosaurus. Petrosaurus, Petrosaurus. Yep. Nah. Kita dia sesuai dengan misi. Kita harus menggunakan Petrosaurus sama amfibi. Nah, ini dia. Saya gunakan Alanda, Tropeognathus sama Coloborhynchus. Sip. Mulai. Kita lihat sama musuhnya. Oh, musuhnya ada dinosaurus Cenozoidnya. Berarti kita bertarungnya di kandang Cenozoid. Yup, ini dia kandang Cenozoid. Oke, saya duluan yang dikasih nyerang. Saya simpen dulu aja energi. Ini musuhnya Ramborhynchus. Si Ramborhynchusnya belum menyerang, guys. Saya masih simpen energinya dulu. Tiga ya dia simpennya. Sama-sama 3 nih kita nyimpen. Oh, dia belum sempat menyerang. Oke, saya serang 2 nih. Kita serang 2. Patok. Catok. Ya, dia blok. Dia nyimpen 4. Saya juga nyimpen 4. Sama-sama nyimpen 4. Oke, apakah akan menyerang? Ternyata belum ada yang menyerang. Oke, saya serang 4 ya. Nangis 2, pasti dia masih hidup. Kan? Ya, dia udah punya 6 energi. Si Ramborhynchus. Lah, tuker. Tuker jadi Indrisotherium Cenozoic. Oke, kita serang lagi. Gigi sekali ini musuhnya. Oh, mati kau. Yep. Si Indrisotherium itu kayak onta ya, kayak onta tapi nggak punya punuk gitu.
Apa nih, porsur kacos nih mirip kayak ayam ya, tapi mukanya sangar kayak Raja Wali. Full force. Waduh, tendangannya kayak di sliding. Slidingannya kaseto. Oke, ganti orang jadi dinosaurus ya. Oke, Tropeognathus. Serang 3 baru mati. Ya. Nih, rasain. Catok, lepok. Oke, berikutnya sama-sama pattern sama jenis burung ya. Dia darah tinggal dikit. Sekali senggol juga koit. Si Ramporinchus. Dia masih belum nampak force ya. Si Kolaborinchus jadi gak main, gak apa-apa. Attack on Titan. Yes. Victory. Burung saya menang. Burung kamu kalah. Burung saya berarti lebih perkasa. Burung kakak tua hingga di jendela, topi saya bundar, bundar topi saya. Nadanya sama. Oke, guys. Ya, ini dia tadi, guys. Tangan kita. Sekarang kita lihat misinya nih. Tadi kan kita pakai 3 baby pterodactyl, harus udah berkurang misinya. Nah, ya kan. Nah, tinggal 7 lagi jadi baru bisa dapat hadiah utamanya. 43 udah saya pakai, 43 amphibia udah saya pakai, 43 pterosaurus udah saya pakai. Ini kira-kira udah bisa dimainin nih belum bosnya nih? Si bos ini nih, event boss. Masih error kah? Kita klik coba. Masih error, guys. Enggak tahu, mungkin harus dikeluarin dulu game-nya atau harus di-update dulu, enggak tahu juga, atau mungkin nungguin instruksi dari developernya. Oke lah kalau gitu, guys. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye.